Ya, kali ini saya akan berbagi ilmu tentang jenis-jenis ikan moli. Apa itu ikan moli? Ikan moli dengan nama latin Poecilia sp. Merupakan salah satu jenis ikan hias air tawar yang berukuran kecil dan bentuk tubuhnya unik dan memiliki berbagai macam warna yang menarik. Ukuran ikan ini hanya mencapai maksimal 12 cm saat mereka dewasa, di mana ukuran tubuh dari si betina lebih besar daripada ukuran tubuh si jantan. Dengan ukurannya yang kecil, maka kalian tidak memerlukan akuarium yang besar untuk memelihara ikan ini. Selain itu, ikan ini juga tidak agresif, sehingga ikan ini dapat disatukan dengan berbagai macam jenis ikan hias lainnya. Perawatan ikan ini juga tergolong cukup mudah dengan proses perkembangan yang cepat. Maka tak heran banyak para pecinta ikan hias yang memelihara ikan ini di dalam akuariumnya. 1. Moli balon. Moli balon ini memiliki perut besar dan buncit seperti balon. Ketika ikan ini hamil, maka perutnya akan lebih besar dari biasanya atau seolah-olah akan meledak. Ikan ini dapat berkembang biak dengan mudah. Mereka akan hamil selama 6-8 minggu yang akan menghasilkan puluhan anak ikan moli. 2. Black moli. Sama seperti moli balon, jenis black moli ini cukup populer dan menjadi primadona bagi pecinta ikan hias Indonesia. Dengan warna hitam pekat yang mereka memiliki, maka moli ini disebut black moli. Warna tersebut yang menjadi ikan ini unik dan berbeda dari yang lain. Golden moli. Ketiga itu ada golden moli ya. Golden moli adalah salah satu jenis moli yang cukup langka karena seluruh tubuhnya berwarna keemasan yang sangat indah. Moli golden black. Moli golden black merupakan yang memiliki keunikan di warna tubuhnya yang sangat cantik, yaitu berwarna keemasan dengan bintik-bintik hitam. 5. Silver moli. Seperti namanya, silver moli memiliki warna silver yang membalut tubuhnya, warna yang sangat indah dan cantik, unik seekor ikan hias. Moli marble. Moli marble ini juga sangat populer di kalangan para pecinta ikan hias. Ikan ini merupakan hasil dari perkawinan silang, di mana kemudian menghasilkan jenis bernama moli marble. Nama marble sendiri berasal dari corak fisiknya yang sangat menarik, yaitu dominan putih dan ada bercak warna hitam di dalamnya. Liretail moli. Moli ini memiliki keunikan di ekor yang meruncing dan membentuk huruf U. Dengan demikian, maka liretail moli susah untuk ditemukan dan termasuk dalam jenis ikan moli termahal. White pot belly moli. Jenis ikan moli salah satu ini sangat unik. Keunikannya adalah tubuhnya yang sangat memiliki bentuk tubuh bulat dan lebih mungil daripada jenis moli yang lainnya. 9. Salvin moli. Ikan bernama Latin Lepida ini berasal dari sungai San Antonio, Texas, yang banyak dicari oleh para pecinta ikan hias di Indonesia. Ikan moli salvin ini memiliki sirip di bagian atas punggungnya yang besar dan lebar dengan ujungnya yang memiliki warna. Salvin moli dapat hidup kurang lebih sekitar 3 tahun. Yang ke-10 ada Yucatan moli. Ikan bernama ini berasal dari peninsula yang juga termasuk ke dalam saifin moli, yang memiliki ukuran tubuh maksimal hanya sampai 12 cm saja. Yucatan moli ini berwarna merah dan ada sedikit warna putih pada bagian perutnya. Dengan siripnya yang lebar, maka ikan ini terlihat semakin cantik. 11. Ada wild grand saifin moli. Seperti namanya, ikan ini juga termasuk ke dalam saifin moli dengan nama latin Poecilia penatensis. Ikan ini berasal dari kawasan Amerika Tengah. Wild grand saifin moli ini merupakan salah satu spesies ikan moli terbesar yang menghuni Danau Petén di Guatemala. 12.
ada Liberty Molly. Apa itu Liberty Molly? Liberty Molly merupakan salah satu ikan molly yang tergolong ke dalam kelompok swordfin molly atau sirip pendek. Yang ke-13, Molly Hybrid. Molly Hybrid ini merupakan resep perkawinan silang atau crossbreed antara spesies dari negeri molly satu dengan molly yang lainnya untuk menghasilkan molly yang lebih menarik dilihat. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat.